Siap. Sayang. Jangan lupa like jangan. And subscribe. Ya, naik ke sini aja. Teman-teman, saya Ruben, Rio 84 Channel, sekarang sedang berada di Jalan Lingkar Lewiliang ya. Nah, tepat saya tepatnya itu di pertigaan dekat Lingkar Lewiliangnya itu dekat sekolahan Pertiwi ya. Nah, ini di Jalan Lingkar Lewiliang ya. Macet teman-teman, terjadi kemacetan ya. Update pagi ini asik, besta. Oke, terjadi kemacetan teman-teman di sepanjang Jalan Lingkar Lewiliang ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini bis ini bis ini. Nah, ini dia. Bus pariwisata ya yang akan mengantarkan nah ini ya. Relawan. Nah, terlihat teman-teman sangat banyak ya. Oh, ini dia. Halo. Wah, ini kalau kan cekir ke. Nah, ini bus-bus pariwisata ini teman-teman ya, ini ada Blue Star ini. Ini akan mengantarkan para relawan dari calon presiden nomor urut 3 ya seperti itu. Bapak Ganjar dan Bapak Mahmud seperti itu. Capres dan cawapres. Nah, ini dia ada Pink Tunas Jaya. Ayo di selanjutnya ada bus pariwisata Adisa Trans. Nah, ini dia. Nah, ini masih Adisa Trans. Ya. Masih Adisa Trans. Karena ini adalah waktunya pesta demokrasi untuk Bogor Barat ya, seperti itu teman-teman. Kabupaten Bogor. Dari kampanyenya Bapak Ganjar dan Bapak Mahmud, seperti itu teman-teman. Nah, posisi sekarang mengabarkan dari Jalan Lingkar Lewiliang ya. Seperti inilah kepadatannya ya di Jalan Lingkar Lewiliang ini dalam masa kampanye ya. Nah, ini jam berapa nih? Apa ya? Ini jam 9.30 teman-teman. Nah, terlihat itu ada pelangnya ya. Ah, ini Dramaga Bogor. Nah, jadi ini adalah Jalan Lingkar Lewiliang teman-teman. Nah, itu kalau ke arah kiri itu adalah ke Bogor Kota ya. Sementara ke sana itu lurus itu Dramaga ya. Lurus ke melewati Pasar Lewiliang. Kalau ke sini ini Jalan Lingkar Lewiliang. Tidak melewati Pasar Lewiliang ya seperti itu teman-teman, tapi langsung ke terminal ya seperti itu, langsung ya tanpa saya skip ya. Nah, ini dia teman-teman. Ayo orang di jalan baru. Jalan baru yang berwarna tukang dan tukang itu berjalan. Jalan baru sebelah tukang kayak tukang kesini. Oke teman-teman, kita lihat ke depan ya. Sampai mana tadi kemacetannya? Nah, ini dia. Oprai. Guys. Lapar gue. Enggak, gue lapar.
Oh, ini terlihat bos pariwisata Indo Duta Transport ya. Nah, jalan udah mulai terbuka ya teman-teman. Udah kemacetan udah sedikit-sedikit terurai. Seperti itu ya. Oke teman-teman, di depan adalah pertigaan dari jalan Lingkar Lewiliang menuju terminal ya, ke sini. Kalau ke arah sana tadi saya sudah jelaskan kemana, tapi kalau sebaliknya itu ke terminal ya, seperti itu. Tidak melewati pasar Lewiliang, seperti itu. Kalau lurus ke sana ya, ke Dramaga itu melewati pasar Lewiliang, seperti itu teman-teman. Oke, melintas lagi ya. Nah, itu masih. Mau kemana teh? Ke Pakansari. Oh, untuk ini ya, pesta demokrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Bapak Ganjar ya, nomor urut 3 ya, sama Bapak Mahmud. Macet? Macet, nungguin. Oh, nungguin. Nungguin rombongan? Iya. Oh, iya. Oke, semoga lancar ya, Teh. Iya. Oke, teman-teman, mengabarkan langsung ya dari Jalan Lingkar Lewiliang. Dari arah Bogor ya, dari arah Bogor ke Terminal Lewiliang. Nah, ini adalah jalur untuk ke Terminal Lewiliang. Sementara yang ke sana itu adalah, yang sebelah sana itu adalah jalur untuk menuju Dramaga dan melewati Pasar Lewiliang. Kalau ke sini itu langsung ke terminal ya, ke Terminal Lewiliang teman-teman. Terlihat di hari ini, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 itu terjadi kemacetan ya teman-teman. Dari dua arah seperti ini terjadi kemacetan ya, penumpukan kendaraan ya. Nah, ini dia teman-teman, karena adanya peta demokrasi ya untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahmud MD ya. Nah, terlihat banyak bus-bus pariwisata ya, dan ya, itu adalah mengangkut semua relawan-relawan dari kampanye Akbar ini ya, pesta demokrasi ini teman-teman. Sedikit-sedikit sudah mulai terurai dari kemacetan ini teman-teman ya. Yang ke arah sana itu ya teman-teman ya, itu ala ke Bogor kota ya, seperti ke Jakarta. Nah, kalau yang ke arah sini itu ke terminal ya. Sementara yang ke sebelah sana itu, dari sana itu ke Dramaga atau Pasar Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, kantor Kecamatan Lewiliang. Udah. Oh, wow.